tuh dikejar-kejar murai tuh. Tuh. Kejar-kejar murai, tapi murai kan burung malas tuh. Tapi kan murai burung pemalas, kalah dia. Murai itu kalah, ngejar-ngejar juga cuma ngejar-ngejar gitu doang. Murai itu burung yang enggak tahan terbang lama. Jadi tak muter-muter satu putaran dia udah habis nafasnya. Tuh. Tuh. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di BDB Channel. Selamat datang di akun BDB Channel. Nah, kali ini kita akan ngelihat nih burung kipasan belang yang ada di sini ya, yang kemarin kita lepaskan. Ini burungnya itu adaptasinya cepat banget nih. Ini dia bisa diadaptasi cepat banget ya. Dia langsung menguasai medan di sini. Enggak butuh waktu lama nih contohnya nih. Dia cantik banget ekornya tuh ya, yang mekar. Kenapa dinamakan kipasan ya? Karena ekornya. Nah, dia ekornya memang kipas ya. Di bahasa Inggrisnya juga dalam bahasa Inggrisnya ini, lihatin. Ini ya. Nah, ini kenapa dinamakan kipasan? Karena ya ekornya kipas, atau dalam bahasa Inggris disebut fantail atau ekor kipas. Nah, ini dia nih. Dia di sini karena suaranya sama kayak burung ini ya, murai ya. Tek gitu. Makanya dia di sini kejar-kejaran sama burung murai. Ini burung ini nggak takut nih. Ini burung liar ini. Kita dapatkan di Ombyokan. Nih. Kemarin juga udah kurang sehat sebenarnya. Tapi begitu kita lepas, mereka adaptasinya cepat banget nih. Nih. Ini burung liar namanya itu, sama burung perjak bawah tuh. Dia emang habitatnya sama perjak bawah di bawah. Makanannya lalat, ngejar-ngejar lalat, ngejar-ngejar nyamuk. Itu. Ini sama jungkangan nih. Jungkangan. Di situ jungkangan coklat. Di bawah mereka lagi nyari sama nih. Di jungkangan nih kipasannya. Nggak takut, ini burung liar. Nih. Burung liar nih. Jadi dia ngikut aja nih. Tuh. Ini di dekat kita nih, cari makan. Dia suaranya kayak murai, jadi sering dikejar-kejar murai. Tek gitu. Nah, dia menangan, dia nggak takut. Dia di sini wilayahnya jungkangan ya. Jungkangan juga dikejar-kejar sama dia. Tadi kerak basi alis hitam kejar-kejar juga. Dibantai kalau nggak ketahuan. Ini. Kalau ini jantan ya. Jantan. Kalau itu betinanya tuh. Itu betinanya. Kita dapatkan sepasang. Ayo, betinanya agak kalem. Kita dapatkan sepasang kemarin, begitu kita lepaskan, nggak pakai karantina ini, kita lepaskan langsung bisa beradaptasi. Dia langsung menguasai medan di sini, di tempat-tempatnya cinenen atau burung perenjak bawah. Ini juga mereka cepat beradaptasinya. Ini. Jadi dia sama selendang biru betina. Sama selendang biru betina. Akur ya, saling rebutan. Di sini tuh sama pelanduk alis karat juga. Jadi akhirnya jadi di sini jadi teritorial mereka. Karena di alam liarnya sendiri mereka ya mencari nyamuk. Makan serangga-serangga terbang itu. Nyenengin kalian lihatnya. Tak gitu suara di paruhnya kalau dapat nyamuk. Inilah agak dari atas. Nih. Ini burung ini selalu siaga nih, kalau ditaruh di sangkar juga dia nggak bisa diam. Hilang, ntar balik lagi. Sama dari sama burung itu cinenen di sebelahnya, sama burung perenjak bawah ya. Mereka juga nyari makan tuh di bawah nih, lalat. Samberin lalat tuh. Oh, kejar-kejaran. Perenjak bawahnya diusir tuh. Ini balik lagi. Lalu kita deketin lagi nih. Nah, di sini memang awalnya memang teritorialnya burung-burung bawah ya, burung-burung bawah di sana dekat sarang ciblek. Ini burung, ini burung apa? Burung jongkangan, terus burung perenjak bawah atau burung cinenen pisang. Di sini semua. Loh, ini nyamperin tangan nih. Kebayangnya nyamperin tangan si burung kipasan ini. Dikasih makan itu langsung nyamper tangan kan?
Coba. Luar biasa ini burung nih. Coba ke sana. Lihatin lagi. Tuh, tuh sama burung cireng pisang. Ini kalau kita pakai jangkrik nih, dia nyamber nih ya si burung kipasan. Nah. Semoga aja ini bisa beradaptasi di sini karena beradaptasinya sih udah. Semoga berjodoh juga. Karena ini kejar-kejar murai. Sekarang suaranya mau murai nantang ya. Tek 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 tek, ini kayak nantang murai. Ini murai juga ngejar-ngejar si kipasan. Tapi karena kipasan itu burung yang gesit, kejar-kejar dia kalah gesit si murainya. Murai itu kan tipikal burung pemalas. Kejar-kejar dan kejar-kejar gitu aja. Catatan aja nih, burung ini sebenarnya burung yang dilindungi undang-undang. Nah, ini informasi buat teman-teman ya. Yang salah lagi, burung ini sekarang termasuk burung yang dilindungi undang-undang. Nah, makanya buat teman-teman yang nggak usah dirawat lah, karena memang burung ini dilarang untuk dipelihara, ditangkap dan diperjualbelikan. Nah, itu ya, kita biarkan aja, kita rawat mereka di habitatnya, biarkan lestari di habitatnya. Dan di sini juga nanti kita pelajari ini, hanya kita pelajarin aja seperti apa sih pola pengembang biakan mereka, biar kita tahu ada literatur baru yang bisa kita bagikan ke teman-teman di BDB channel ini. Ini dulunya sama sama burung kipasan yang dari Sumatera Kalimantan itu sama, tapi sekarang sudah dipecah jadi spesies tersendiri, yaitu kipasan Jawa atau burung kipasan endemik Jawa. Ini dari Javanica ya. Tuh, dikejar-kejar murai tuh. Tuh, kejar-kejar murai, tapi murai kan burung malas tuh. Tapi kan murai burung pemalas, kalah dia. Murai itu kalah, ngejar-ngejar juga cuma ngejar-ngejar gitu doang. Murai itu burung yang nggak tahan terbang lama. Jadi kan muter-muter satu putaran dia udah habis nafasnya. Tuh. Tuh, tuh, tuh. Lalu dia mesti. Tertanya murai. Dan alhamdulillah lah mereka juga terbang-terbang aja. Kalau murai emang nggak jadi masalah, murai itu bukan dia cuma ngejar-ngejar doang, nggak pernah ini burung nyakitin burung itu enggak, cuma ngejar-ngejar. Kalau kipasan memang itu tadi dia udah ngejar si apa Karabasialis hitam, jahat ya. Kalau murai enggak, murai itu bukan burung jahat ya. Ini bocahnya nih, lihat ini murai paling cuma ngejar-ngejar doang. Nih Ray, murai. Ini murai, ini murai pemalas. Kalau murai kan pemalas awalnya itu. Wih, dia menemukan tangkeringan ini yang dia senengin di atas air, di atas kali. Nanti dia balik lagi ke situ lagi. Ini burung liar langsung makan pur nih. Pur ayam kita tebarin dimakan sama dia. Itu gampang banget kita tebarin di situ. Ini makan pur ayam. Burung kipasan. Langsung bisa gila ya. Begitu ada nyamuk langsung tek gitu langsung kena dia tanpa harus melihat. Cakep banget ya kalau kipasan tuh. Dia ngejar-ngejar itu lalat sama kayak si nenen. Sama kayak perenjak bawah. Nyamuk, lalat. Ini juga sama nih. Kalau ini apa aja nih? Ini kayaknya omnivora nih, batik batu. Dia tuh juga punya sistem pertahanan diri yang bagus. Makanya dia bisa beradaptasi di sini. Ini kipasan. Kamu ntar keinjek loh. Keinjek, nah, keinjek loh. Keinjek. Malah ngelawan nih, malah ngelawan. Keinjek. Jadi teman-teman sekilas putar burung kipasan Jawa ya. Semoga aja informasinya bisa bermanfaat. Nah sekali lagi saya tegaskan, burung ini sekarang termasuk burung yang dilindungi undang-undang. Jadi buat teman-teman ya harus berpikir dua kali untuk merawat burung ini, membeli burung ini dan memperjualbelikan burung ini, karena burung ini termasuk burung yang dilindungi undang-undang Indonesia. Nah semoga aja ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk terus channel kita ini dengan subscribe, like dan share biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggas lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya.
selamat sore dan siang.